Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Faqalallahu ta'ala fi kitabil aziz: Kul siru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatu minal mu'minin wa akibatu minal mukadzibin. Allah berfirman, katakanlah, berjalanlah kamu di permukaan bumi dan lihatlah bagaimana akibat-akibat yang dilakukan oleh orang-orang beriman dan oleh orang-orang yang pendusta agama. Saya di sebuah tempat, villa seorang profesor, dosen UIN Alauddin Makassar, yang sangat estetis, sangat indah. Di sini ada patung kuda, ada patung singa, ada musola, ada view tempat berfoto-foto, ada kolam ikan, taman, dan seterusnya. Itu menunjukkan bahwa kehidupan manusia di muka bumi ini sangat menentukan tentang perjalanan manusia di akhirat. Karena itu, Allah menciptakan manusia dalam dunia ini, menciptakan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allah menciptakan kehidupan dan kematian, atau kematian dan kehidupan, untuk menguji di antara kita siapa-siapa di antara kita yang memiliki amal yang banyak. Pemirsa sekalian, orang yang memiliki kualitas iman yang tinggi adalah bukan hanya sekedar melaksanakan ibadah-ibadah ritual, spiritual, tetapi ibadah-ibadah sosial dan ibadah-ibadah lingkungan, kemalukan. Karena itu, seorang profesor ini, saya tidak menyebut namanya, dia telah membuat sebuah surga yang ada di permukaan bumi. Apa itu surga? Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Sampaikanlah berita gembira kepada mereka-mereka yang beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengalirkan air di bawah kaki mereka. Jadi tempat rekreasi yang sangat estetis ini adalah pancaran dari surga-surga yang dimaksud. Kenapa? Ketika kita masuk ke tempat seperti ini, kita merasakan kenyamanan, kesegaran, dan kesejukan. Karena kita betul-betul telah bersenyawa dalam satu cinta perikemalukan. Di setiap pepohonan memiliki daun yang hijau yang mengandung unsur klorofil dan merupakan hasil fotosintesis. Ternyata mereka-mereka yang tumbuh di atas bumi ini menghasilkan oksigen. Itulah yang dibutuhkan oleh manusia. Karena itu dalam ilmu tasawuf, tanpa engkau, wahai saudara-saudaraku, pohon pisang, pohon kelapa, pohon kayu temate, palem, dan seterusnya, aku merasakan kekurangan oksigen sebagai kebutuhan dasarku dalam hidup. Tetapi alhamdulillah, terima kasih Allah yang telah mengutus beberapa makhluk-makhluk yang ada di sekitar ini yang menghasilkan oksigen, yang menjadi terpenuhinya kebutuhan batin bagi kami ini. Dan ternyata sahabat-sahabatku yang tumbuh di atas permukaan bumi ini juga adalah membutuhkan dari apa yang dihasilkan oleh kita, oleh kami, yaitu karbon dioksida. Oleh karena itu, pemirsa sekalian, orang sebenarnya tidak seimbang hidupnya apabila dia hanya sekedar hidup bersama sesama manusia. Tetapi keseimbangan itu adalah adanya relasi, adanya hubungan timbal balik antara kita dengan alam. Di dalam hidup ini,
sangat indah. Ada yang miskin, ada yang kaya, ada pekerja, ada majikan, ada yang kurus, ada yang gemuk, ada yang kikir, ada yang dermawan. Karena itu the life is art, hidup adalah indah. Oleh karena itu, bagaimana caranya pemirsa sekalian agar supaya hidup ini menjadi indah, hidup ini menjadi tenang, hidup ini menjadi sejahtera, bahagia dunia dan akhirat, adalah bagaimana kita menjaga hubungan kita sesama makhluk di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Allah juga memberikan cinta, menganugerahkan kasih sayang kepada semua makhluknya. Cintailah makhlukmu sebagaimana Allah mencintai makhluk yang lain. Cintailah sesamamu sebagaimana Allah mencintai manusia. Cintailah kepada makhluk-makhluk Allah sebagaimana Allah mencintai kepada makhluk-makhluk yang diciptakan. Karena itu Allah menyampaikan dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 31, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah fayaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, jika engkau ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikuti aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niscaya Allah akan mencintaimu dan hendaklah kamu memohon ampun segala dosa-dosamu yang lalu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Bijaksana. Pemirsa sekalian, semoga kita masuk dalam kategori-kategori orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kategori orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala kesalahan, kekurangan, kehilafan dan dosa. Semoga ada manfaatnya terutama pada pribadi kami. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.